dan pada zuhur, dan asa itu 4 rakaat. Zuhur dengan asa itu 4 rakaat. Sebab apa? Ini pun dia panggil satu daripada hikmah. Hikmah ya Allah menentukan zuhur 4 rakaat dan juganya asar 4 rakaat. Semua itu merupakan ada hikmah belaka. Cumanya ada tahu, ada tidak tahu. Nah, sebabnya kita boleh ambil reti katanya segala hukum hakam Allah, segala hukum ya Allah menentukan, Allah wajib di atas kita semua, dia ada hikmah. Bagi orang wicai, bagi orang yang menyelidiki semua tu, dia boleh tahu. Dia apakah dia boleh ambil tahu. Sebab bila kita tahu hikmah, mudah-mudahan dalam perasaan kita tu rajin. Dia panggil nasyat. Dia Arab panggil nasyat, dia panggil rajin. Nah, tengok kita semayang. Wajib semayang. Ikutlah semayang hak lima, hak mana pun hak wajib tu wajiblah. Walau hak nazar pun jadi wajib, hak asar dah wajib ni sama telah lagi dah. Jadi hukumnya wajib. Kalau tak buat tu memanglah dosanya. Tapi ulama kata pula, wajib tu hukum dia, soalnya. Yang keduanya nasyad. Itu dia. Itu hukum adalah sunat. Nasyad ni sunat. Apa dia sunat? Kalau kita buat dengan tak rajin, tak ada lah pahala rajin tu. Kalau kita buat dengan rajin, dengan perasaan gemar, rajin cita kepada pahala misalnya, nak mendamping diri kepada Allah, itu sama ada amal dia hak wajib, sama ada hak sunat. Sunat pula dah rajin je. Dia panggil ada bonus. Ada gapo dia panggil bahasa Melayu kita dah panggil bonus tu bahasa ni. Ada ganjaran lah. Mana ada ganjaran hak lebih daripada tu lagi. Lebih daripada hak wajib tu suku. Maknanya pahala rajin. Mengaji adalah wajib. Mendengar adalah wajib. Lepas tu rajin tu sunat pula dah. Itulah dia. Jadi ala kullihanya rajin ni disuruh oleh syarak. Rajin disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia dia. Sebab itulah dia mudah royak kelebihan tu. Fadail dia panggil dah. Kelebihan. Kelebihan amal, kelebihan kerja, kelebihan amal. Amal lagu ni kelebihan apa? Amal lagu ni kelebihan apa? Hati nak juga kelebihan. Supaya nak menjadi rajin dalam ibadah kita. Masya Allah. Itu dia. Bikat tu. Lalu kata dia, sebab apa boleh kata zuhur dan asar tu 4 rakaat? Kerana sempurna kuatnya. Ya pria tu pria kuat sungguh. Itu dia. Dan rajinnya pada ketika itu dengan mengerjakan asbab-asbab. Itu dia deh. Itu orang panggil rajin. Pada ketika tu rajin. Maknanya sungguh. Kita boleh berehat. Jadi daripada kerja penat daripada awal hari juga. Dia sempurna macam ni. Bagi orang ada kerja. Kerja dah ni. Kerja apa weh? Lah ni. Orang ada di rumah. Kebanyakan lah bila tak hujan apa macam ni juga. Motong lah. Lepas tu motong ni penat. Nak beri sudah je. Bagi orang yang banyak juga penat weh. Nawi sudah 10 rat pagi ni padah lah. Dekat dengan zuhur sungguh lah. Tu dia deh. Lalu tu
bila sudah kari tu juga berehat sekejap tu diserta dengan amal semaya zuhur. Ha, jadi seolah kata berehat di waktu zuhur tu tu dia. Sebab dia bubuh pak situ tu. Zuhur pun pak, asar pun pak. Ha, tu dia ada. Jadi munasabah. Munasabah lah kita kata pada ketika tu kuat, sempurna kuat dia panggil. Sempurna kuat. Sempurna rajin. Ha, tu dia. Ha, ni mengikut bagaimana asar lah. Padahalnya bagi orang tak rajin, tak rajin situ. Bagi tak malah, bagi hari hak malah. Malah situ. Jadi ada. Jadi ada. Baik. Kita kena bertolong dengan doa lah. Minta oleh Tuhan tu beri nasyak, beri rajin. Allahumma alhimni rushdi. Jadi ya. Wa a'izni min syarri nafsi. Kita baca semua tu. Kita ajar adik-adik kita, ada anak-anak buah kita, supaya Allah ilham kepada kita rusydah. Asal rusydah ni mana cerdik. Cerdik. Lepas tu dalam cerdik tu dah lah. Ni mari perasaan rajin. Perasaan tak jemu kepada ibadah-ibadah kita semua ni. Apa we ingatlah doa tu tu. Kita baca tiap lepas semaya pun tak apa. Allahumma alhimni dengan khabsa rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri aku ni, kejahatan diri, kejahatan nafsu dia panggil. Nafsu dah malah sokmo dah. Nafsu ni gak dah jahat sokmo-sokmo dah. Innan nafsa, Tuhan kata, la ammaratum bisu. Itu dia deh. Sesungguhnya nafsu saat itu dah sangat menyuruh dengan kejahatan. Allah Ta'ala kata, nafsu ammarah ni ia sangat menyuruh dengan kejahatan. Dia tak rajin dia. Dia tak rajin. Nafsu ammarah dia tak rajin. Dia malah. Lalu tu kita rasa ni. Lepas tu selaginya kita kena ambil doa, kita dah sebut semua juga. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu malah. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tu minta berlindung dengan Allah daripada ajzi, lemah, wal kasal, malah. Ingat berlaku kedak lagi ni, ingat berlaku kedak lagi ni kat sini. Ada orang yang lapar ni, yang Nabi sebut lapar kara ni. Dia berlaku di hari itunya. Sahabat lekat utah, dia duduk menengung tah masjid tu juga. Duduk menengung lah tah sejik tu, menengung-menengung gi. Nabi lalu. Nabi lalu, Nabi tanya khabar lah, apa hal nampak dia menengung tak sejik ni? Tadi, apa hal? Hai sahabah, apa halnya? Oh, ya Rasulullah, saya ni lekat utah. Saya lekat utah, ya Rasulullah. Tak lepas nak bayar. Nak bayar, tapi tak lepas nak bayar. Weh. Tu dia, tu dia, tu dia. Ya. Jadi, royak tak ada salah lah. Bila orang tanya pula dah, dia menengung sabit tu sunnah Nabi ni dah. Bila kita pergi temu dengan kawan-kawan, kita nampak dia menengung, dia gapo tu, kita sunat tanyalah. Poha, poh khabar lebih kurang dah. Ya pun royak, gini weh. Gini boleh, sekadar ni boleh. Royak cara weh dia, royak doa ke, royak tempat butir, kata je lah. Dia saya lekat utai, ya Rasulullah, saya tak lepas nak bayar. Maka di hari ni banyak, banyak orang-orang mari dia royak-royak dia. Lekat utai apa-apa weh. Banyak dia nak bayar tak lepas. Macam mana nak buat? Kita tu sekadar ni je lah, sekadar kita katanya berdoa. Minta beri Tuhan beri kemudahan. Allahumma yassir lana walahu.
Minta gitu je lah kitanya. Nak beri tak ada. Ratus-ratus ni tak kira dah. Nak gimbit di mana. Kita beri hak ada. Mana kita doa bagi dia. Allahumma yassir lana walahu. Itu dia. Minta ya Allah beri kemudahan. Bila Tuhan beri kemudahan, ia jadi mudah walaupun payah. Tapi ia tak suka-suka juga deh. Tak suka. Ini mari satu orang. Itu dia. Ini mari satu orang. Ambillah misalnya. Ambillah nak guna dulu pun. Ambillah nak pakai dulu pun. Misalnya. Itu kemudahan dah tu. Berkat doa-doa tu mudah-mudahan gitu. Jadi tak kala tu sahabat royak kepada Nabi. Kata dia lekat hutang nak bayar tak lepas. Itu dia deh. Maka Nabi ajar ke dia. Nabi tanya dulu. Sekiranya kalau aku ajar kepada kamu satu doa ni. Apa kata? Semudah-mudahan bila akan baca ini doa. Allah beri mudah kamu bayar hutang. Maknanya. Adakah mu mau, mu nak ke tak? Oh, tak siwak apa ya Rasulullah. Naklah. Lalu tu Nabi ajar tu. Hak saat ni dah. Hak kita baca saat ni. Nanti deh. Kalau ada lagi siapa yang tak pandai lagi. Siapa yang tak biasa baca lagi. Amal hari ni selalu dah. Amal hari ni selalu dah. Baca dalam semaya pun boleh. Dalam luar semaya pun boleh. Dalam sujud akhir pun boleh. Hujung semaya pun boleh. Sudah semaya pun boleh. Dalam sujud awal pun boleh. Sujud tengah pun boleh. Dan juga sujud akhir pun boleh. Nanti tengok Nasri ada ke tak? Tak, kalau Nasri ada, minta waktu orang lah. Ada sekali ke, dua kali ke. Supaya dapat ni lah ramah kaum ibu kita lekat utara ramah ni. Nak bayar tak boleh disitakit yelah ni ni kak. Disitakit man yelung. Dia panggil kalung dah. Lekat hutang lah. Banyak dah. Demo tu mari 10 juta. Lekat hutang Masya Allah. Tu dia deh. Ada seorang tu. Sampai 1000 juta. Panlan tengok tu. Allah Masya Allah deh. Tu dia pas nak buat kan tu. Menego eh. Dia muda agak kata boleh parak. Pakai rugi parak. Dia pasal dia je parak je sama parak. Kalau kelipat boleh parak. Kalau tak kelipat. Jeluh parak. Pada buat gana. Tak ada nak betul jeluh tu. Nak betul nak betul labur lah. Tapi pergi kena nak buat lana weh. Pergi kena nak buat lana baik. Lalu tu lah. Nabi ajar doa saat ni. Allahumma inni. A'udzu bika minal hammi wal hazan hadir wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Tu empat kara lapai yang Nabi sebut. Lapai kara tu kena berlaku dah tu. Dia panggil krup wong con. Krup wong con dia panggil. Hak Nabi sebut tu cukup. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Zan tu zai besar. Wa a'udzu bika minal apa? Ajzi wal kasal. Ha tu. Allah Nabi minta berlindung dengan Allah daripada hammi minal hammi wal hazan. Itulah hak kita kata serabut weh. Duka cita weh, bosan weh. Ha tu. Serabutnya, bosannya, ha tu. Bosannya, serabutnya tu. Saya minta amal lah hak ni. InsyaAllah tak serabut, tak serabut. Cayalah. Cayo, cayo. Kena percaya. Tak percaya tak boleh. Kena percaya. Sebab kita ada buat amal hak ni ni dah. Alhamdulillah sungguh. Bukan tak keliat duduk hari-hari bukan tak serabut. Serabut. Serabut kita orang hidup ni. Allah serabut kat sini. Tapi bila kita amal dengan hak tu, tu habis lepas daripada penyakit serabut tu.
Jadi susah juga dia mari serabut tu dia deh. Ha, dia mari bosan serabut tu dia. Susah nak buat amal susah. Jadi tak gapo tak samati kita tak gapo dia panggil. Ha, dia tak ada samati gano dia panggil kita. Ha tu kita doa dengan tu insya-Allah. Kita doa semua. Baca semua pagi petang malam siang. Pagi petang malam siang. Ha ni insya-Allah weh. Orang lekat hutang tu, orang nak bayar tak leh tu. Insya-Allah kita baca ni Tuhan akan beri kemudahan bagi kita supaya kita usaha boleh. Ha dia usaha boleh kerja buat gapo insya-Allah. Ha jadi aleh. Ha mama kita dah dengar ke dak ni? Alhamdulillah. Dia telefon mari dah kemarin dah. Alhamdulillah jaya dah babo. Ha, kita ada demo berjaya, kita tupai berjaya, tupai suka makna kita. Ha deh, ha tu kita tak usah sebutlah nama tu, pian-pian tu dah. Dia telefon mari dah. Ha kata jaya dah. Ha banyak hari juga dah buat tu. Tu dia deh. Susahlah tu. Tapi goliklah orang ada mari, dan nampak-nampak tu 90% orang hak susah. Susah hati tu harta belana. Hak tak ada harta pun adalah minat maknanya. Tapi hak susah hati tu banyaknya. Ha tu dia deh. Harta ni berjuta tapi dia hati tak susah seni. Ah jadi orang panggil buta juga soal hati tu. Gelak gelemak tak tahu nak kata weh. Harta belana. Dia tak kecek ratus ribu, kecek juta. Tapi jadi mari, salah boh. Ha, dia suka kata buta je hati tu. Cari tak boleh. Tu dia dia. InsyaAllah ta'ala. Ha, tu dia. Gapun lagi. Allahumma inni a'uzu bika minal hammi wal hazan. Wa a'uzu bika minal ajzi wal kasal. Ha, tu dia. Aku berlindung dengan akal ya Allah daripada ajzi lemuh munasabah kita dak kecek bab gapo bab sempurna kuat sempurna kuat lagi kita ni kata sempurna rajin pagana kita malah au tak leh kena panggil gapo cheat vaksin supaya nak jadi rajin ni lapai jarum rautong cheat yang noi pet kim tawan mana hasan ni lape hok nabi sebut tu dak ha tu dia wa a'uzu bika minal ajzi wal kasal ajzi lemuh kasal tu malah oh dia mari malah sebab tu jangan hajar mulut kita nak jangan ajar we malah gi malah gi nak gi malah. Oh, jangan hajar, jangan hajar, jangan ajar sama sekali. Tak benar kata malah. Kok kebaikkanlah. Ha, kok kebaikkan, kok kebajikan ni tak benar kita nak ngaku malah. Lemuh tak boleh. Lemuh pun tak boleh. Malah pun tak boleh. Tu dia deh. Jangan-jangan. Nabi minta berlindung. Daripada lemuh dan malah. Ibu rasa lemuh semangat. Tak boleh. Lebih lagi dia lemah semangat mari putus asa dari rahmat Tuhan dia harap kabung ni. Dahlah kita ni tua dah weh, tua dah kita. Ni dah ke kalau kacang mengaji pun nampak tak ada jalan dah kita nampak lah kita ni tua belaka dah. Mata pun kelabu dah. Lutut pun jadi hala ke kerak apa lemak habis dah. Akal pun nampak jadi hala lah. Lupa siam kuamcam dah kita ni. Kalau kacau mengaji pun apa tak ada jalan dah kita ni. Ha deh. Orang panggil gapo lagu ni. Cuba royak sikit kat ti weh. Orang panggil gapo bahasa Thai. Hak kita dah sebut ni. Kalau kacau lonjok gi pun apa tak ada jalan dah kita. Napaklah. Ha tengok umur 45 60 dah. Ah gigi pun luruh bis dah. Pakai demo lah mengaji-mengaji ni pakai demo dah weh. Ha kita pakai duk lagu ni dah. Pakai lagu ni dah. Mana tak ada harapan dah. Oh, dia panggil putus harapan. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumnya haram. Minal kaba'id dosa besar. Ingat molek. Lepas pada ni, insyaAllah kita akan sebut semula dosa besar. 70.
dosa besar ni ada sab'un khaslah, 70 perkara wajib menjauhkan daripada buat kerja dosa besar. Wajib menjauhkan daripada mengerjakan dosa besar. Orang panggil dia apa dah? Mut kuam wang gitu. Mut wang dah. Sin wang. Oh dah. Ini mai. Apa dia panggil? Mai anuyat. Kita ni sin wang kap Allah. Mai dai. Sebab rahmat Tuhan luah. Wa rahmati. Tuhan kata. Wasi'at kulla syai. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Itu dia deh. Mut wang. Sin wang. Apa kita kena gapo? Kita kena ada gapo? Mut wang mai dai. Sin wang mai dai. Ya kena duduk lain wang kita semua. Kena duduk harapan kita sengka baik dengan Allah. Semua-semua kita kena duduk lagu tu. Janganlah sin wang mai dai. Tu dia Tuhan kata gana. Allah Ta'ala kata gana. Tidaklah. Yang putus asa daripada rahmat aku ni malaikat dalun. Allah. Takut dengan orang yang takut lah. Tu dia. Tu dia. Tidak memutus asa. Tu dia. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Orang sesat. Dan tidaklah memutus daripada rahmat Tuhannya malaikat ad-dallun. Malaikat orang sesat. Pas nak ke lagu ni, nak ke orang sesat. Wa man yaqnatu min rahmatihi tu dia illa dhallun rahmati rabbih. Tu dia. Wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Gapo ad-dallun? La ilma lahum bi rabbihim. Orang sesat mana orang tidak ada ilmu bagi mereka itu dengan Tuhan mereka itu. Itu dia deh. Itu dia. Illa al-qawmul dhallun pun ada. Itu dia. Alladzina la ya'rifuna sa'ata rahmatillah wa nafaza qudrati. Ha tu jangan. Ha ni saya biasa dengar sabit waktu baik sangat-sangat ni. Saya biasa dengar di kalangan masyarakat dok cakap katanya, tak ada jalan dah kita ni weh. Kalau kacebuh baja pun buh peri ya. Tu dia. Kalau kacebuh baja pun peri saja kena ke duit ya kata. Kalau bak diriya tu boleh kira lagi ni. Ni bak mengaji ya. Bak belajar ilmu. Apa ilmu syarak ni ya. Ya tak boleh lah kita kata lagu tu. Sebab ya wajib sampai ke mati ke. Daripada nu. Bukan? Daripada nu. Hingga sampai liang. Minan nu hingga sampai keliang. Wajib belajar ke. Lepas kita gida buat manok kita tak boleh lah. Ya salah selalu dah kalau kita mandak gitu. Itu dia deh. Allah jangan sama sekali. Jangan sama sekali. Benda-benda yang baik banyak lagi kita kena buat dah. Sebab tu kalau orang menegur, orang kerja, orang apa dah. Ya kena tak. Kuamuang kita kena tinggi sekali. Al-himmah. Himmatum fis suraya. Himmah kita kena tinggi. Nuh. Sapa bitek tikon. Himmatur rijal taqta'ul jibal. Hemoh orang lelaki
nak memotongkan bukit-bukit. Ha, kita akan fa bukit. Ha, ni hemoh bagi orang lelaki. Taqta'ul jibal. Hmm, tinggi mana tak hera. Tinggi mana tak hera. Kita akan lakah pergi semata insyaAllah. Ha, ni widuk situ hemoh. Hmm, tengok hemoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh siapa menjayakan dua negara masa tu di Mekah, Quraisy dak pergi berdera. Masa tu di Madinah, orang Yahudi dak pergi berdera. Tapi oleh kerananya hemoh Nabi tu tinggi berdoah tu dak. Siapanya boleh. Dia siapa boleh ke dia di bawah bendera yang satu. Mekah dengan Madinah bendera yang satu. Boleh ke dia? Masya-Allah. Ha, ni hemoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hemoh Rasulullah ni tinggi sekali. Wajib kita kena hemoh tinggi, tak boleh kita buat rendah-rendah jangan. Dalilnya Nabi sebut dah. Nabi tak ambuh ajzi lemah. Lemah ni ialah dah lemah semangat ialah dah lah ni. Lemah semangat tak ada hemoh. Hmm, tak boleh. Kena buat selalu nak tak nilai. Kena buat selalu dah. Bagi orang-orang yang tak ada hemoh tu, kena masuk hemoh selalu dah hari ini. Tak boleh. Lebih lagi dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, tak boleh kita buat lemah semangat dengan agama Allah. Wajib kita kena belajar agama Allah. Wicerak molek. Itu dia. Boleh kita sebar agama Allah. Seluruh alam, seluruh ummah, seluruh alamin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kena sebar seluruh alam. InsyaAllah ketika kita duduk raya hari-hari dah, masuk mari dah cair dulu. Ha, masuk mari dah cair dulu insyaAllah. Ha, kita akan dapat pahala cair kepada saudara-saudara kita. Sebab hemoh kita nak sampai seluruh alam. Ya Allah, akan sampaikanlah, akan menyampaikanlah seruan kami, ya Allah, kepada seluruh alamin, seluruh umat, ya Allah. Itu dia deh. Kuam rusuk tau-tau dah. Ya, kita manusia ni mi bang, mi tok dia panggil. Teyatoy. Itu dia deh. Lebih lagi sinuang, benda tak pak yayam lagi. Oho, dah. Jadi orang panggil, orang panggil halah petek. Mengaku kalah sebelum daripada diuji. Tak boleh. Jangan mengaku kalah sebelum daripada diuji. Mengaku kalah dah. Itu bukan dipuji. Bahkan itulah dikeji. Jangan mengaku kalah sebelum daripada diuji. Sebab dengan sebab diuji inilah akan melahirkan dipuji. Gitu. Kita nak mengelak daripada yang dikeji, kita nak yang dipuji. Oleh itu kita jangan mengaku kalah sebelum daripada diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ingat mula deh. Dua dah, dua dah, empat dah, empat dah. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukh. Wa a'udzu bika minal jubni, penakut. Allah, penakut. Penakut ni, dia tak lagi. Dia penakut. Dia punah rekan selalu. Dia penakut. Orang menego. Ada ramai-ramai ni orang yang menego ni. Ada berapa orang ni? Orang yang menego ni bilik kita ni. Kau kuam kerana kut ndeng. Orang yang menego. Orang yang menego nah. Nak minta kut ndeng. Orang yang menego nak tahu. Nak tahu kata tak? Berapa orang ni hak menego lah bilik kita kat sini? Berapa orang kat TV? Kondeng, kondeng. Orang hak menego nah. Orang hak menego. Banyak napa doktor mari dak telefon mari ni. Tu dia deh. Cukup dah. Mila-mila orang menego dah. Orang menego ni, orang menego ni dah. Lak-lak dia nya, dia kena berani. Ramah deh.
Ana mirfat ya tendeng asman saha neng ruski. Eh bukan. Rusila rusila kut neng neng neng. Kekemak po sumkuan neng. Kut neng. Mana orang nego banyak orang nego. Oh banyak. Banyak kati weh. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, oh, rumah lah, oh, banyak. Tak ada apa dah. Tak ada apa-apa. Senah Nabi SAW menego. Pujud tidau menego. Oh, Masya Allah. 30 lebih. 34, 35. Bawa kokok 135 ya. Jadi banyak lagi orang menego. Masya Allah. Deh, terima kasih banyak. Saya terima kasih banyak orang menego ni. Orang turut jijak lakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, di pagi jemaat ni kami bermohon akan dikau. Ya Allah, akan menjayalah kami dan akan menjaya semua mereka dek menego ni. Ya Allah, dalam bilik kami ni banyak ni, hampir 50 orang dah orang dek menego ni. Orang hakut ndeng ni dekat dengan 50 orang dah. Ada mari serak serak orang menego ni banyak. Banyak pada kru lagi dah orang menego ni. Oleh itu ya Allah, akan menjayakanlah. Akan menjayakanlah ya Allah, akan penego eh mereka. Sebab dengan menego mereka ni lah mereka dapat bantu agama akau. Mereka dapat bantukan orang susah. Mereka dapat keluar zakat. Tolong orang susah. Terima kasih. Deh, kepada deh, kami kita di jalan tu dah. Dia hatta mari banyak juga tu. Bagi belakang dah. Bagi sudah siap belakang dah. Allah, Masya Allah deh. Ni orang menego. Ni orang menego. Masya Allah deh. Ramanya. Maka Nabi kata, jangan penakut. Orang menego lak. Kan lakin dia nya jangan penakut orang menego. Syarat dia jangan penakut, jangan penakut orang menego. Sebab Nabi kata, aku berlindung dengan Allah daripada penakut. Itu dia. Oh, jubni, kalau jubni, kalau penakut, riap roy kita tak kena menego dah. Nak turun modal takut rugi. Ha, tu dia. Nak turun modal takut jeng. Tak kena turun semua lah kitanya. Apa nak menego apa takut, takut rugi. Ya bahasa dia dah menego, ya kena rugilah. Ya bahasa dia. Ya panggil apa? Lakan dia. Ataupun ya panggil pasar dia. Bahasa dia yang menego, ya ada rugi. Haa, tu dia deh. Sebab itulah kita, kita kena pahal kata, main Hindu wakab. Ganti hai dok biar. Kongti tu, dia tak boleh. Sebab orang menego ni, ya ada lebih kurang. Ada orang tahan hak rugi. Ada tahan hak lapa. Tak gitu ke orang menego eh. Kau lapa semua weh. Lahana-lahana weh. Lahana weh orang menego. Mi bang meh. Korang ni orang panggil rugi katun. Ada tak ke? Ada. Kelapa semua orang menego ni. Tak biasa rugi. Tak daripada awal gitu ke. Siapa kelo ni tak biasa rugi menego. Ada gitu. Tahulah. Kalau ada pun tak ramah, tak banyak lagi dia kuasa orang menego, ya ada semua. Rugi labo, labo rugi, rugi labo, labo rugi. Ini orang panggil rabob dia, sistem di lagu tu. Sebab tu ribawi janganlah. Ribawi ni makna, makna kata labo telak. Boleh semua. Boleh semua. Hujan panah. Hujan panah. Panah hujan. Boleh tiap, tiap, tiap. Enan macam labo. Ainan mi labo. Tadi ada. Ainan mai labo nah. Tadi ada. Ya lagu tu lah. Mi kah. Mi kah gapo tu. Mi bang babo. Mi bang ti gapo. Ti mai labo. Ha? Kok ni lah orang panggil bahasa dia. Ni orang panggil bahasa orang menego. Haji Ismail. Haji Ismail. Mak sing. Dia kata. Mi bang babo. Kok mi yule? Ya kena ada semua. Dah rugi tu. Sebab tu lah kalau kita gigi mati akor. Dia mau nak duit kita. Nak menego boleh. Tapi kena duit kita tiap bulan 5,000. Kalau menego rugi. Rugi pun tak boleh. 5,000 dia panggil pajak.
Dalam bahasa kita panggil pajak. Tak boleh, tak boleh. Hara pajak lagu tu. Berdosa tu. Supa getah apa tu juga. Ya pajak getah. Itu dia ada pajak getah. Kena wih sama 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Tawan. Pahala hujek. Hujek pun 2 kilo. Itu dia. Hujek pun kena 2 kilo. Ya panggil. Pak hati lagu tu. Kalau bahasa kau ni, ya panggil pajak. Aku wih getah kamu ni nak 2 kilo sehari. Mengguna duit aku 100 ribu tak apalah. Tak apalah mu nak guna apa tahanlah. Tapi ku nak nak pengen gada kilo. Macam-macam. Gada kilo lah nak 2 kilo sehari. 2 kilo sehari. Apa kalau hujan? Tak ada cara 2 kilo sehari. Apa nyanyi kalau hujan sebulan? Tak ada kira 2 kilo sehari. Ini orang panggil pajak dalam bahasa kita sini. Apakah hukumnya? Haram. Ada orang buat tak? Nanti nak tanya. Kita orang tak ada menego, tak ada pajak ke apa je. Sekodang go tu tak? Dia panggil gada. Ada tak orang panggil gada kelu hak serupa saya royak tu? Ataupun dia panggil pajak. Nak semata-mata. 2 kilo sehari nak. Mimai oi. Orang panggil ke apa? Mengenkankah babak riak, mengenkankah pajak kat dia. Paya kena wih sokmo dah ni, kena wih sokmo. Dia, saya nak tanya, nak 10 orang, nak 10 orang dah. Ada ke tak? Ada ke tak orang demo dah main pesan ni, pesan pajak gini. Nak 10 orang pagi ni, kalau ada nak tengok. Kau kuam kerana kot song, kot 2 kali. Kot aku 2 kali, nak tanya tak orang dah buat apa orang ni? Tu dia ada. Tu berapa orang dia buat amal pasal pajak ni? Siap juga. Ada deh, ada. Minta kod 2 nak tengok apa orang. Ada mau kod dak ni royak gini ni. Kerana kod song kap. Kerana kod song kap orang dia buat amal dengan pajak. Jangan weh. Tak benar, tak benar. Ja amal dengan pajak tak boleh. Dia panggil nyanyo balik ni. Nyanyo lah balik orang nak buin. Bui semata. Dah kita ambil duit dia 100 ribu. Lepas kita kena wui lah getah kita dia sekilo. Adalah lah. Fung bin. Tirap. Fung bin. Tirap. Tam. Ya kot song mari dah. Banyak ke dah lah. Dia tak biasa pajak babu. Tak apa, tak biasa muju. Tak sah we biasa. Hak tak biasa jangan we biasa. Sebab ia kena seksa. Akhir kena masuk dengan aku. Tu dia. Banyak ada banyak orang dah ni. 2, 3, 4 dah demo check. Aku 2 hari ni berapa orang dah? 3 orang dah. 1, 2, 3. Ada dah orang dah main biasa ni. Biasa ni pajak ni ada dah we. Siap dah lah dia. Pada buat gana dia. Dok biar. Dia panggil dok biar rupa tu dah belah. Tak panggil dok biar pun. Dia panggil biar dok. Tak apalah panggil kau anak pun. Dia. Bapak makan stem. Bapak makan stem dia 1,000 sebulan. 2,000 sebulan. Lepas kena wih sokmo dia. Belagu dia ambil duit dia modah. Kena wih sokmo. 2,000 sebulan. 1,000 sebulan. Pajak ke arai babo. Gini, pajak ni supaya kita mati aku. Bila demo ambil duit kita 100 ribu, demo ambil duit kita 100 ribu, apa-apa tu, pas kita boleh gapo, tak ada boleh apa. Ada wilah getah 2 kilo. Wilah dua getah 2 kilo. Bila wi getah 2 kilo, pas kalau hujan. Hujan ke tak matang kalau hujan. Tak boleh kena wih juga 2 kilo. Apa kalau hujan 5 hari? 5 hari 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Apa kalau hujan biar bah? Tak kira 2. Itu panggil pajak lagu tu. Itu bahasa kampung kita panggil lagu tu. Wirtinya tu tak apa dah. Itu dia panggil pajak. Hukumnya haram tak boleh. Sebab apa? Sebab muzolim. Zolim orang tu. Itu dia. Dia beri butir dia boleh pahala. Janganlah kita gida buat kata beri buta apri baik baik widok situ. Jangan kata gitulah tanpa tak kena berdoa. Dia kan nam chai mai babo. Lebih kurang tu juga. Tapi kan nam chai man kong ti. Yang ngai ko tong hai. Yang ngai ko tong hai.
Hujan, hujan potong hai 2 kilo tawan. Hujan mengkenawi uzur seminggu dah. Lah nak mengatakan tak boleh. Kenawi 2 kilo. Tak boleh. Tu kena jaga tu. Itu orang panggil kita kita buat tu, kita buat cara tu dengan sebab diredai kedak oleh syarak tu kita pergi buat tu. Tu dia deh. Sebab kita waktu baik tu maknanya orang mari duk tanya. Tu dia kita di waktu baik gapo saat ni tu orang mari duk tak duk tanyalah. Lah mana babo ni? Ya kaedah orang kita ni dak. Tu dia. Kaedah orang kita ni dia buat kerja dulu. Lepas tu baru dia mari tanya. Ni pelih pak babo ni. Boleh ke dak babo? Ya tanya. Pahlana weh ada buat lagu tu dah. Baru tanya. Ada. Suan mak mi babo tau Malaysia kun tai pajak. Janganlah. Jepang buat landa dah dikira lah Malaysia tak Malaysia pun dah dikira lah. Rumah kita sini pun serupa tu lah orang panggil dah. Tu dia deh. Ka macam pau macam macam maknanya ya kena bui sokmo tu. Kalau macam tu cukup dah apa kita nak beli kereta ke. Okay? Berapa ni kereta 800,000 macam hapan. Tu macam mana tanda jadi hok tu. Mat berarti ikat, cam tu ingat, tanda ingat, baik dulu 5,000. Lepas tu bawa pia kita akad, itu akad habis per 5,000 tu. Tu dia deh. Hok tu tak apa macam, tak apa tu. Hok ni macam mat. Man ikat lah tapi ikat tu mati aku. Lah nak kena buri 2 kilo sehari. Ya tak boleh lah gitu. Sebab dia panggil gadai. Bila kita gadai tu makna kita beri. Beri duit kita ke demo. Dia dapat pahala hok sungguh tu. Tapi itulah nak makan lo. Pahala lambat lagi demo kata pas nak makan lo. Kena mik lo. Tu dia. Tu dia dah. Habislah. Tu kita lepas lekok tengok tu lah. Kita bagi ni dah. Tu dia dah. Suan mak hayim le cayak po ko le cak kerun. Ya suan mak. Tu dia deh. Yolah lagu tu dah. Lagu tu dah. Dia mau tanya banyak ni deh. Tapi kita jawab gilah dia mau tanya dah. Tayim geneng sen gada umoh. Gada umoh. Tong sewa songpan tu tuk dengan. Hukum bem naik kah babo. Ni dah jadi. Dia ada sungguh dia buat kerja dah. Tayim ngin 100,000 kita ambil bukan yim ya kena buta ku. Duit ni kita buta je nak penye tu dia tak jadi. Sebab kalau penye duit ya kena harta kelik. Duit tu penye duit tu nak penye sutai nak boleh poket. Nak penye sutai nak boleh poket. Bahasa cerah juga pakai kasut harga 4,000 ni eh. Baju harga 5,000 mang duit 20 kok dalam kocek ni. Malu radak kita ni. Penyias hutan alis 100,000 eh. Penyias hutan. Penyewa apa? Nak boleh poket. Sagi kuih kemung kelik. Tu penyias. Tu dia panggil ku. Dia panggil yim. Teh hak sungguhnya macam yim. Dia panggil ku. Lepas tu kita berdua. Ku yim. Dia ku ni ke apa? Berhutang. Yim tu penyias. Ya kalau penyek tu penyek cok gitu. Penyek cok ustaz. Menebah menyaku. Hatta kelek cok tu. Penyek bajak ustaz. Loh penyek bajak ustaz. Ambil Lepas tu kena hatta kelek. Tak okey aku nak ambil buat kelek. Aku hatta kelek cok mung tu. Bajak mung tu. Hari tu. Mana penyek hak tu. Hatta hak tu. Ambil hak tu. Hatta hak tu. Hak tu penyek. Yim. Ada pun ku ni berhutang. Kita guna habis dah hak tu. Hak kita butih tu. Tiba-tiba kita pergi gadai rumah. Rumah pia. Rumah kita. Berlaku dah kemarin. Berlaku dah. Dia mau tanya dah kemarin ni. Dia mau juga. Dia tak tahu ni. Tu dia. Lepas tu nak sewa kelik. Tuk dia song pan. Mai dai. Tak boleh. Reba cerak-cerak ni. Hukum bab naikah babo. Reba. Haram. Tak sah. Tak sah sebab rumah kita. Kita gadah ke demo. Lepas kita sewa kelik. Todian. Song pan bat. Mai dai. Atas supa rupa tanya tak boleh. Malaikat kita hilah. Kita hilah. Lik. Dia panggil lik.
Bukan hilak, helik. Boleh lepas sikit. Kalau kita pergi betul, gerum dalam lubang tu. Apa nak buat lah nak? Kita kena helik sikit. Helik kena panah tak anak habis pakai mutu-mutu. Helik lah nak weh. Dahlah, hey, kita dah nak guna duit 100 ribu siap. Tanah tak ada. Ada rumah ni salah kitanya. Demo pun tak tahu dah ke? Ha? Lepas tu nak buat lah nak kita nak guna duit 100 ribu setahun setahun weh. Nak buat lah nak weh. Pas nak buat lah mana eh? Sewa kelik. Sewa tak boleh. Apa kata tak boleh. Lagi tanya pia-pia apa tak boleh sewa kelik. Rumah kita gadah demo sewa kelik apa. Orang menyewa apa kita, orang beri sewa apa kita, tak boleh rumah kita. Adakah kita sewa rumah kita? Kita duduk rumah kita, apa kita kena sewa? Tak ada lah gitu. Kita sewa rumah orang, tak apa. Sewa rumah demo ni rumah kita. Sewa kelik, tak sah. Pas nak buat lah ni, pasal dia nak guna duit sangat-sangat lah kita ni. Gini, cari jalan. Gini, boyak lah guna gini, gini. Boyak. gini. Gini, rumah ni saya heboh. Tu dia. Saya heboh rumah ni. Tu dia dia. Saya heboh rumah ni kepada engkau. Apa engkau? Heboh. Okey. Hak engkau ni heboh duit kepada saya. Jangan dak lagu tu. Ya tu rumah ya tengok juga dengan duit dia ni. Orang nak bui pun ya tengok juga. Padah ke dah heboh. Padahal dia heboh lagi. Rumah ni pun lebih kurang 100 lebih-lebih juga. Lepas tu dia heboh. Mu heboh duit mu kat aku lah. Leh ni mak leh 100 ribu. Ya heboh. Duit kita 100 ribu. Lepas tu kita heboh. Rumah kita kelio. Tu jaga. Tu apa panggil jalan lik nak nak lepas. Jalan halik nak lepas sikit. Tu dia ni. Heboh wig dia. Heboh wig dia rumah kita tu. Dia pun terimalah. Aku terimalah. Bukan jual, heboh. Tu dia kalau jual, cara jual. Kalau heboh, cara heboh. Bila kita heboh ke dia dah, jadi hak dia. Dia pun ambil mari duk menyapuh rumah tu lagi duk buai tu, buai ni lebih kurang itulah. Dah kita heboh dia dah, ikut dia. Duit dia jadi hak kita dah 100 ribu. Rumah kita jadi hak dia dah sebab kita heboh dia dah. Hal lagu tu panggil heboh. Tu panggil nak lik lawi lepas pada jeluh tadi. Jeluh sangat hak tadi tu hak song pan bata dian tu. Jadi bila rumah jadi hak dia. Lepas tu rumah ni hak kawal dah weh. Itu mak Allah kata. Dia hak demo dah. Hak demo dah rumah tu. Rumah kawal tapi kawal weh demo. Jadi hak demo dah lah. Lepas tu kira lagu ni, kita sewa kelik pula rumah demo tu. Jadi bunyi lagu tu. Kita sewa kelik pula rumah demo. Bukan rumah kita dah lah. Lah ni weh 2,000 sebulan. Tak ada apa dah demo lawat. Tak ada apa 2,000 sebulan. 3,000 dah nak 2,005. Tapi tak apalah ambil demo lah. 2,000 kot sebulan. Jadi apa tu? Sewa rumah demo. Kita sewa rumah demo dah lah masa tu. Bukan rumah kita dah lah. Itu dia. Tapi kalau kita pergi ikut jalan soi gadah, ia bukan rumah demo, rumah kita. Sabit tu tak sah. Kalau kita lead lagu tu jadi rumah demo dah. Bukan rumah kita dah. Mana kita sewa rumah demo. Sebulan 1,000. Sebulan 2,000 atas kecek lah tu. Tak apa. Itu dia ni. Kaiban. Kaya tanya. Lew. Kosa naik rakan pon tak ada. Ini jalan helah belakang ni. Jual. Dia. Pas beli kelik supaya dengan Hasan ni. Heboh dia. Sewa kelik. Jual dia. Sewa kelik. Tu boleh buat. Saya panggil hilah lagu tu. Molek sangat tu dak lah. Molek sangat tu dak. Tapi hukum boleh pergi. Itu dia. Banyak perkara dah. Inilah maknanya. Kena tahulah. Pendek kata kena tahulah deh. Saya harap begitu semualah. Semualah hodok dalam bilik saya, dalam bilik orang lain pun semualah. Mana kita nak buat sesuatu perkara tu juga, makna kena tahu. Tak tahu dia tak boleh pergi. Nak pergi buat lagu mana tak tahu. Tu dia deh.
Haa. Itu dia. Lewta yang paralel. Boleh eh. Nak heboh tak apa. Ikut ke apa-apa pun. Nak heboh. Heboh tu bahasa-bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil beri. Beri tu heboh. Bui. Bahasa kampung. Eh, kita nak bui ke demo ni. Ha, mari. Bui. Kebong getah ni ke demo. Kita pun aku terima lah. Haa. Itu dia. Ha, tak ada apa. Allah hebat deh. Ha, hebatlah tahun ni, hebat sekali. Klik kepada kita pula dah. Allah deh. Sebab apa semaya asal ni pak zuhur pak? Kerana sempurna kuat. Sampai tu kita pergi pada doa tadi tu. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli. Aku berlindung dengan akau. Ha, Nabi kita ajar doa kepada sahabat hadap mendengung tu. Wa a'udzu bika minal jubni, penakut, wal bukh, bakhil. Itu dia bakhil. Apa dia bakhil? Kedekut. Allah jangan bakhil, jangan bakhil. Masya-Allah, Nabi kita minta berlindung ni, alamat benda ni berat bagi dia, tahu ni berat. Bakhil ni gapo? Seteru Allah. Al bakhil aduwullah. Orang bakhil ni orang seteru Allah. Masya Allah. Saya harap semua jangan bakhil. Jangan bakhil. Tak ada cara, tak ada. Ada cara, ada. Jangan bakhil sama sekali. Tak sesok dikalengi orang yang rajin. Tak ada sesok dikalengi orang berakhir sedekah. Orang berakhir sedekah. Orang berakhir buat kebajikan. Tak ada sesok ni. Jamin tak sesok. Allah beri kaya. Allah beri kaya. Sebab tu saya kata, inna allaha apa, wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifuhu. Allah ganti. Tadi ya hak kita nak belanja tu hai ganti. Allah ganti cerak. Jangan kita syok betul kata Allah ganti. Apa barang hak kamu dek belanja, aku ganti, Tuhan kata. Siapa Tuhan banding? Masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Ha, tu yang akan ganuh. Ya bani supaya dengan orang tani ganum sebutir pecah tu bek 7 takar. 1 takar 100 7 takar 700. Masya-Allah. Ni tu yang banding. Jangan syok lagi. Kepada kaum ibu dan bapa yang dikasihi sekalian, jangan syok. Bila kita belanja dah agama Allah, kita belanja dah ke agama Allah ni, Tuhan akan ganti. Tak ada syok, tak ada ragu. Jangan syok. Kalau syok punah kita. Masya Allah. Oh, tu dia deh. Ani wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Allah ganti. Allah ganti. Insya Allah. Belanja banyak, Allah ganti banyak. Tengok benda-benda, dua keping benda, dua belung, dua gelung. Dua gelung ni air dia penuh. Selagi kalau tak buka hak bawah, hak atas tak turun. Jamin ni. Kalau hak bawah kita tak buka, hak atas dia tak turun. Tapi kalau kita buka hak bawah, atas dia turun. Tengok kita buka lubang sepek ke lubang luah. Kalau kita buka lubang terluah, ia derah luah. Kalau kita buka lubang sepek di bawah, ia derah pun sepek. Itu je. Duk lek. Apa tu? Dah kita buka sepek. Ha, sabit tu orang dia buat patung kata masuk banyak. Tubik banyak, masuk banyak. Tubik banyak, masuk banyak. Cuba perhati tengok kita. Orang hak gaji 100 ribu, tinggal pokok je sebulan. Apa tu? Ya tubik banyak. Deh, hak ni lagi, hak nu lagi. Hak ni lagi, hak nu lagi. Oh, sore hak ni, hak nu lagi. Ha, tu dia deh. Sore hak ni, sore hak nu. Sore hak ni, sore hak nu. Habis, tinggal pokok je. Ambo, dekat dengan beratus sebulan gajinya. Ini saudara ini 20, hak ni 10, hak ni tinggal tak indah. Ha, ya bahasa dia dah deh. Terbit banyak, ya masuk banyak, terbit banyak. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala.
Maka saya tak lupa ucap jutaan terima kasih semua semenjak daripada semalam lagi. Semenjak daripada semalam lagi deh kaum ibu, kaum bapak dek. Haun hari ni dek, alhamdulillah masih buka lagi. Hari ni kita buka lagi insya-Allah, hari ni hari Jumaat kita pakat buat weh. Kita pakat buat kebajikan dengan cara sedekah. Cara kita beri sedekah siapa yang ada net bank dek tangan dah ha boleh. Deh ha boleh 9 2 5 0 0 3 9 7 9. Ha tu dia ni. Insya-Allah subhanahu wa taala baik. Ha, bagi siapa yang ada net bank dah ha boleh. Tu dia kita buat amal. Hari ni hari besar dah, hari Jumaat. Hari Jumaat besar lebih pada hari raya lagi masya-Allah. Tapi kita tak ada berasa weh. Tak ada berasa kata besar jangan-jangan. Hari ni kuam kerana bui berasa kata hari besar hari ni. Hari agung di sisi Allah subhanahu wa taala hari ni. Bacalah, bacalah Yasin, bacalah surah Waqiah, bacalah surah Kahfi hari ni, bacalah surah Tabar, bacalah selawat lebih banyak hari ni, qira'ah lebih banyak, selawat lebih banyak hari ni, hari Jumaat. Jumaat depan ni kita nak dare ke tak dare kita tak tahu dah. Hari ni kita rebutlah. Kata Ibnu Umar jangan widah sampai petai lah. Ha, kita nak buat kebajikan di waktu pagi, jangan widah sampai petai lah. Takut tak ada petai. InsyaAllah kita pakat buat selalu. Saya ucap jutaan terima kasih. Ni masa saya dah royak gini tu, kebanyakannya nampak on mari selalu dah. Ya Allah, akan berilah. Murahlah kepada kami sekalian. Ya Allah, rizki yang halal. Rizki yang halal. Badan yang sehat. Rizki yang halal. Ya Allah, ilmu yang memberi manfaat. Rizki yang halal. Amalan yang diterimakan. Satu doa lagi saya royak semua-semua tapi nak minta saudara kita baca belaka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa ni kita senantiasa kita baca semua-semua tiap pagi tiap pagi tiap pagi tiap pagi tiap pagi kita baca semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagilah kepada kita ni berkat. InsyaAllah berkat, berkat. Itu dia. Sebab kita ambil doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bagi orang yang dapat buat sikit, ha buat sikit. Tak apa, sikit di sisi kita. Banyak di sisi Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah ganda. Wallahu wasi'un alim. Allah yang maha luah. Allah yang maha luah. Allah pemanggil. Gapo dia panggil deh. Gapo dia panggil. Pembedaraan Allah. Deh. Ha baik. Husna tulis dah. Ampun kita tulis dah. Dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Siapa tak baca lagi baca weh. Itu dia. Ada orang dek motang pun tak apa. Ha, baca tak apa. Orang motang tak apa. Orang dek buat kerja gapo lah. Orang dek tah kereta pun boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita baca leh tiga kali lah. Ha, tiga kali insya-Allah di waktu pagi macam ni dah. Ya, maka saya harap gitulah. Kita boleh manfaat dengan ilmu supaya kita amalkan dan kita sebar pakat celah. Sekarang ni boleh lagi 1,000 ni. Ha, dapat lagi 1,000 dah. Oh dah lagi. Saya nak 1,000 insya-Allah. Sekarang ni baru 939 insya-Allah minta sekali lagi. Semua-semua deh, semua minta sekali lagi, minta chat sekali dah sore insya-Allah. Ha, dia saya nak we dapat 1,000 lebih-lebih. Ha, hari ni dah sekarang lah ni 939. 939 maknanya ada banyak lagi tak sampai 1,000 lagi. Minta chat sekali dah sore. Insya-Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah akan taufiklah kepada kami. Akan taufik pada kuat kami semua kaum ibu dan bapa sekalian ya Allah. Supaya dapat, mereka dapat share, dapat sebar ke ilmu akal ni ya Allah. Ilmu akal ni ya Allah. Dan supaya dapat sebar dapat seluruh dunia ya Allah. Seluruh dunia sekarang ni 1,014. Alhamdulillah. 1,014 kali masya Allah. Ni orang panggil keberkatan kita dekat sini dah.
duduk sini dah, dia mau dapat dengar, dia mau dapat amah dengan sebab kita, kita cek boleh kepada kita, tak ada pasal-pasal. Tak apalah Pak Ngoh. Pak Ngoh kata cela babo, yo terima kasih. Cela babo terima kasih Pak Ngoh, bismillah. Gitu. Cela babo yo terima kasih Pak Ngoh. Tu dia deh. Doa ni tu one lesson lu hai an tu one kabab ayo terima kasih. Allah terima kasih boleh ajar anak ni bukan main dah. Boleh ajar dia apa dia boleh dia baca sampai ke kemak sampai kematilah dia ni. Allah sekali deh. Oh boleh pahala kita. Sekali lah ni 1203 kali. Alhamdulillah. Siapa dah pau kita nak 1000 dah ni? Siapa dah alhamdulillah. Ha, maka di hari ni ada saudara kita mari ramai juga. Lalu tu kita nak minta lah. Setakat ni dulu insyaAllah. Itu dia dia. Usman kata cele baba. Ya terima kasih banyak kepada Usman. Ya cedah. Terima kasih semua dah. Maka semoga Allah melanjutkan kita lah, melanjutkan umur kita dalam kerja baik. Kita doa lah, minta doa semua deh. Berapa ratus hari ada tengok dah tu, minta lah Allah melanjutkan umur kita semua, khususnya umur kita, umur saya ni lah, supaya dapat kita boleh buat rancangan ni selama masa insyaAllah. Deh, minta doa belakang weh. Dia mau duduk di rumah doa lah, bahasa Jawi tak apa. Minta Allah melanjutkan umur saya ni supaya dapat saya kerjakan urusan ni seterus sampai ke akhir hayat saya insyaAllah. Maka di hari ni saya minta setakatnya dulu, hundurkan dulu setakat ni. Saya sudah dengan lafaz yang mulia, billahi taufiqu wal hidayah wal inayah wan najatu minan nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.